Jumpa lagi di konten Bayi Family. Tua-tua makin berkarya. Nah, pemirsa, Intan lagi nyanyi karaoke sama Bunda Dewi sama Popong Mini. Lah ini saya mau bikin petis tapi ala-ala saya sendiri loh pemirsa. Maaf kalau kok petisnya begitu Bu Yuni begini. Ini memang asli petis KW dari saya. Kalau yang asli itu kan dari mungkin iwak pindang atau urang itu kan dimasak lama sampai ngentel. Ini kan saya instan. Saya ya gak sering sih, maksudnya pernah bikin. Iki mumpung Intan ya pengen makan petis, jadi tak bumbu sing agak ada manis-manisnya sidik. Ada teksture pedes-pedesnya sidik, manis-manis gitu. Garam, bawang, lombok, gula abang, ya. Sebagai bahan mengentalkannya saya pakai maizena. Ceritanya ini pemirsa, ini diulek. Ini ala-ala saya, wong. Dimakan pakai tahu petis, terus dicocol ke sama apa ya, timun, gurujaan. Enggak usah pedes sih, nek pengen pedes kan bisa ditambahi. Enek saya enggak usah pakai lombok, ya. Pokoknya ini bulek pemirsa. Bulek, ya. Terus bulek sampai lembut pokoknya. Nah, udah lembut nih pemirsa. Kita singkirkan. Saiki ini urangnya pemirsa, urang sing wis tak godhog mau. Banyune kakehan sik pemirsa. Bener to? Banyune tadi saya kakehan. Terus nanti di apa ya, disaring. Oke, langsung ya pemirsa, kita saring ya. Nah, kita saring. Das pindang juga bisa. Kan sekarang kucing kan anu pemirsa, sudah dibeli no makan sendiri gitu pemirsa. Jadi kadang dikai das pindang ini gak gelem kucing. Terus kita masuk ke bumbunya gitu pemirsa. Kita masukkan bumbu. Nek gak seneng pedes gak usah dikasih cabai. Nah, seperti ini.
terus kita masak sampai mateng. Terus nanti diudah aduk, dikasih larutan maizena. Secukupnya 2 sendok dilarutke dengan sedikit air, terus dimasukno sampai mengental. Jangan lupa ki dikasih kaldu. Nek sing ada kaldu, saya kan enggak punya kaldu pemirsa. Pakai iki lho. Penyedap sedikit. Sedikit penyedap. Nah, wis. Wis ini ae. Aduk. Ayo semolak malik toh pemirsa. Aslinya ini tepung maizena secukupnya. Sak sendok setengah dilarutke. Aslinya kalau pengen jenengan warnanya cuantik membara gitu. Pakai ireng-irengnya itu lo cumi lo pemirsa. Ini ben rondok. Rondok mateng. Gini ini cilik noai. Singko mengental. Nganggo cumi itu lho pemirsa warnanya hitam, warnanya so hitam cuantik. Gini ini cilik lho. Wah, ampune seger. Seger urang pemirsa, masih yo gurndase. Ambek kulite. Ben londok mengental dimasak sampai mateng. Dicek rasa. Wes dadi pemirsa, tinggu dulitan rujak nggih oke. Tinggu dulitan apa? Tahu nggih oke. Wes ben mengental dulu. Nek menurut saya ini rasanya wis pas. Enek pedese. Manis. Asin lho enek. Nano-nano pemirsa. Aroma maksudnya aroma udangnya yo ada. Sekali lagi maaf loh ya, ini KW maksudnya palsu. Untuk yang aslinya jenengan bisa langsung bertanya kepada yang sudah biasa membuat petis asli pakai ikan yang dimasak dengan lama. Nah ini kan instan. Nah ini pemirsa, ben mateng banget. Mumak entah. Oke. Pemirsa mumpung ngawake sisan rusuh-rusuhan nih pemirsa. Ini nek sore ini ki dipayai ngresiki. Gone Den Bagus Dore lho. Sore. Sik ya le, rasa rel. Ganti ngombe. Wadahnya dicuci bersih. Ini makan-makanannya dibersih no. Rasa rewel. Wes menang sik. Sik telat. Walah walah walah. Sik tolong sabar sabar. Walah lah. Sabar to. Sabar. Yo yo saya tak akan mangan sih. Kucing intan ra gelem muleh, ngerti aku mlayu, tetas entuk cewek ayu. Kucinge tonggo kono kuwi lho. Bu, bejo nek gak gelem muleh. Ben, Dok. Ini sebelah.
sebelah jagung. Oh, jagung pemirsa. Yuntek. Oh, tak pergi sisan. Terus kacang hijau. Ini dipergi sisan. Kacang hijau ini yang kacang super ya. Digedi. Saya tak umbay ada ngombe tak ada. Ini seperti ini pemirsa. Eh yang paman juga sudah hendok. Saya mengkene saya ya. Terus dirsi. Tuh. Aku pergi langsung adus sisan. Itu pemirsa. Wes selesai. Saiki wayahe ngumbah adae. Disuwikat ngumbah sing bersih. Wes ndang pangan. Ngenteni apa? Padha mangan to. Lihatnya ada mobil bersih, resik. Barunya ya tak ganti. Permisi. Di Rana ya. Di Rana ya. Nah, sini. Mau ngapain tuh? Kenapa gua? Si Duleni sendi. Bapak no. Duleni ben. Oh iki lho, gergi roda-rodane iki lho, Mbak. Roda-roda hati. Hei, awam gak eling ya, orang enek rongone awam. Apa? Hakim roda emas, aku eling roda ini, eling hakim roda emas. Film Yoyo Yoko. Jangan kaya. Aku ditelepon anak si paling ayu. Iya, nek apa meh. Aku gak bakal kancani, you know. Aku ora ngadus sih, adus ning kene rene aku kancani, aku ora sing ngancani, you know. Ayo Rana mbok kancani, mbok. Ngene lho. Apa? Tak ngomong ya. Iya. Awake dhewe Rana kuwi kan kudu ngajak Putri Kembang Kelor. Lah, kae wis bar purung. Adus engko meniti, iki mau wis 30 menit. Oh, kuwi jare tak jil guri tren. 30 menit tenan iki. Kuwi jare tak jil guri tenan kuwi. Nek kuwi jare tak aku semaju kuwi. Bleduke kaya ngene ate mbok kongkon mobil tak seteng iki. Mobil iki mobil e. Nah, delok eh. Anu ndok. Delok dune anu ndok. Apa kita delok. Kerudunge dimanfaatkan ning jero. Lah kerudunge nek terus dicoplok apa dhuwe? Ngisor neh. Kalau aku gak bidung ini guys dulu iki lagi dingi baru diumbah lecet dulu ya nek gak pengen kotor ya rasa tinggu bener mbak ayo mbak begini aku tinggi dia kak aku akses ya guys wes wes orang-orang yang ngik-ngik nih ben aku yang ngik-ngik itu rahasia kok. Aku tak ngekei pemberitahuan internet guys, tak dono yo kayak orang ni, tak dono yo, tak dono nyeker guys. Tuan, tuan, ayo kenal aku para ibu. Wes kak, wes dah gagal yang mentas. Ayo, kau mentas ni suwi. Sabunnya mas sabun kat mangun dah gagi dah mentas. Ayo. Dulu guys. Iki wes jam 17 loh bro. Tun. Dia ni kini jebur mulai 16 lang. Sabunnya berapa? Sendi. Tuh.
lucu dek. Ora kuwi aroma terapi kok. Eh kuwi api dek ambune telak. Tenan mbok tak buka. Aja apa mobile. Wis tau, Nduk. Ya memang kuwi ambune aroma terapi, Nduk. Ambune bau ya. Jasa tidak kuat. Tapi yen wis dadi ayam goreng, dadi enak ngono lho, Tan. Nah iki anu pemirsa, judule OTW piene? Iki lho mangko merepiu petis gaweane Ibu. Mbak Indah kok piye reaksine? Kan lho, aroma terapine wis meluncur. Yang ini biasanya tenggoni restoran dong Melayu ni sih totak putune pak. Duh, sak mana kaya petan? Boleh tan? Di gune pasar. Iya. Gua ayam goreng, gua tunggu bancaan ngunu kui deh doh. Ya, yes, alhamdulillah pemirsa akhirnya tak kon jajal gitu. Dengan jaya apa? Wes tondo, iki. Titi jajal titi, emang adine bertidulang Mbak Yune. Jajal yo kawe doh. Rujak lo tan? Kok rujak? Itu petes dok. Petes kawe ala ibu. Ini yo, petes lo. Petes dok tan? Tur. Nah, rujak sedek. Nah, dicoba Intan. Intan coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Coba. Bahannya ini apa? Kurang dok. Kurang di bumbu ibu. Kayak iso lambu ta? Piye nek cukup? Ngono ta. Memang carane dikuwi di nganggo peso terus dikok ning tengah. Coba, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Ya alhamdulillah. Dadine mengental kaya ngene iki pemirsa. Iki kok dilebokno ning tengah tahu. Dari urang terus ambek apa neh? Urang kepalane urang, kuwi digodhog ya, Dok ya. Lah digodhog di blender, dijukuk sari patine tok. Terus dibumbu. Enek bawang, enek gula abang. Nek saka penampilan koleksiku kurang ireng. Nek pengen ireng, Mbak Indah kudu golek cumi, tintane cumi. Nah iki kan Ibu mau nganggo gula abang tok, Nduk. Anggone tinta. Anggone tinta cumi, ngono, Nduk. Enak kabeh. Kui, engko iki dibuka ini kalau untuk tengah eh di peso terus dikok neng di sumpelon neng tengah terus di maem. Oke, wes. Mau lagi ya tani tutang? Lagi dok. Bo. Lagi. Ya. Dicukup. Tidak nono. Tenangin lah dok. Nul. Nah. Pinggir. Nah, ngono lo sayang. Enak dok tan. Ya wes demikian nggih pemirsa. Wes makasih ya Mbak Indah Intan. Tak sotingi terus ae. Wes muga-muga pinaringan sehat, selalu diberikan kesehatan, rezekine berkah barokah. Sing mbok dadi sediamu, muga-muga diijabah Allah doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anakku ini dan juga pemirsa dan juga orang-orang tersayang kita. Doanya diijabah Allah. Amin ya Allah. Amin, Allahumma amin. Wes kingkong sing jajal ben genten si Popong. Sopane. Popong karo Wawa ya. Wis ya ndok tak tutup sik ya. Cus. Kang. Ku ibu lagi ngapain itu? Niseni tahu, Dok. Dibuka ngene ya, Dok Tan ya. Ya, terus dibuka ngek. Terus diisi, Dok. Diisi tahune ning kene. Cis. Sebelumnya tangan harus sudah bersih. Nek iso tahune sing gumbu digedhi ya lho pemirsa. Dadi mau arep. Iki kan memang tahune mini lho. Mini. Dadi sing mini ora popong tok, ya nek tahu mini ya ora. Lho ngene kok dadi Intan nek maem karek wer ngono. Sesuk Intan pengen menune apa, Dok? Sekarang ibu masak apa? Masak jangan bayem. Iki mah wis bayem nok, Dok. Jangan kangkung. Jangan kangkung. Kangkung hari yang lalu wis. Jangan asem. Jangan asem. Oke. Besok jangan asem, lawe. Tempe. Oh, iya tahu bacem wis siap kok. Tahu bacem wis tak siap nang kulkas. Nyambel, Dok. Alhamdulillah, terima kasih nggih atas doanya, semangatnya dari pemirsa.
doa-doanya untuk Mbah Kong. Mbah Kong ini gerah tapi yo mersani konten pemirsa ini nak mah terharu. Mbak Lika Diva. Mm-hmm. Saya pengen lihat maksudnya Mbah Kong di syuting tak syuting no. Mm-hmm. Membaca komen kadir sampai terharu sebagai menghibur hati di pemirsa. Selama gerah semangat doa dari pemirsa luar biasa, semoga doa baik kembali kepada jemaah yang mendoakan. Amin ya Allah. Demikian di pemirsa konten bayi pemilih hari ini, doa tunggu-tunggu yang terbaik untuk jenengan semua ya. Yang sakit yang pari sembuh, pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan omongan yang salih-salihah. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Isti, Pak Kamal ya, sejauh-jauh dari Pekalongan. Mbak mana ngomahku ya Bu? Iya. Yes, semoga Mbak Isti, Pak Kamal tak doakan ya. Terus Mbak Endah ben duwe adik, amin. Iya, Mbak Isti. Mbak Isti segera diberikan momongan yang salih-salih. Amin. Amin. Sampai dulu nih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kak. Langsung cawel ngondok. Enak pong. Ya, demikian pemirsa konten hari ini ya. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.